Oke, kali ini akan review sekelar ADP, sekelar Pixen PNP ADP dengan lampu tambahan Duramoto M1 ya. Ini jauh-jauh dari Tangerang, barangnya dikirim baru tadi sore nyampe dan sekarang udah beres ya. Jadi Tangerang orangnya, jadi barangnya dia saklarnya sama ini apa lampu tembaknya Duramoto M1. Akhirnya pengen di PNP-in tanpa ada saklar tambahan. Terus dibuat serapih mungkin. Kalau rapi sih relatif tergantung orang yang menilai ya. Jadi ini penampakannya saklar Pixen original Minda Yamaha, beda dikit sih sama ya sama Minda. Terus ini switchnya seperti biasa, starter, switch rem. Terus bagian sini saya pakai insulok bukan bawaan sih original, cuman posisinya disamakan dengan yang original maksudnya. Jadi biar nanti pas masaknya dia dikunci ke bagian posisi pengunci yang bawaan motor. Ini untuk sen sama klakson, terus ini modulnya, modul. Terus ini Duramotonya. Yang menariknya di sini saya usahakan pakai extension kayak gini. Ini bisa dicabut pasang. Ini juga kanan kiri kembali ke masalah karena warnanya sudah disesuaikan posisi skunnya. Oke. Karena saya nggak berani untuk motong bagian sini, motong bagian sini nih, karena ini terlalu panjang sebenarnya. Tapi sayang juga takutnya konsumennya marah gitu atau gimana gitu. Saya soalnya kabelnya lumayan bagus. Jadi kalau misalkan nanti kan ini si konsumennya katanya pasangnya deket di bagian plat nomor katanya. Makanya pasti agak sedikit menggulung kan. Tapi kalau misalkan di bagian bawah sayap kiri sayap kanan itu kemungkinan panjang gitu ya untuk ke atas. Jadi makanya saya pakai extension kayak gini supaya lebih enak. Karena memang dari konsumennya itu nggak ada soketnya ya. Cuman sekun doang gitu pun saya nggak tahu sekun apaan gitu ya. Soketnya kayak gimana maksudnya. Terus ini bagian untuk headlamp ya. Jadi semuanya full tanpa isolasi ya. Semuanya tanpa isolasi. Oke, kita coba nyalakan. Oh ya, untuk Duramoto M1 itu dia low beamnya sebenarnya putih, tapi konsumennya minta dibalik, jadi posisinya pengen dibalik kayak gini supaya nanti low beamnya jadi kuning. Kan low beamnya tadi putih, sedangkan headlampnya kuning, jadi sekarang mau dibalik katanya. Oke, kita coba. Ini udah ngontak ya. Lobim kuning, lobim putih. Tapi dalam keadaan mati juga bisa. Untuk Duramoto sendiri dia ada 3-4 kabel ya. Putih, kuning sama putih kuning. Jadi masing-masing kabel cuman nggak bisa dibalik ya gitu. Kalau arm 5 itu bisa dibalik posisi kabelnya, posisi low beam high beamnya bisa dibalik tanpa harus kebalik lampunya. Kalau ini sebenarnya yang dipakai itu putih kuning ya, putih kuningnya itu jadi ketika nyala dua-duanya itu otomatis
si putihnya itu jadi high beam ya. Nah itu diposisikan terbalik kayak gini masangnya. Gitu. Tapi kalau yang udah pernah beli mah pasti tau lah. Gitu. Cuman saya kurang paham juga kalau untuk masalah lampu tembak, karena lampu tembak itu macam-macam merek, macam-macam sistem cara nyalanya ya. Jadi apalagi sekarang ya banyak yang murah-murah yang bajakannya kayak gitu. Oke, paling nanti sore saya akan kirim langsung OTW Tangerang. Sekian, terima kasih. Kalau misalkan ada yang mesin pen-pen ADP atau PCX atau yang lain bisa japri, cuman jujur saya agak mahalan dikit karena beda dengan yang di online ya. Kalau di online itu dia ngejar cuan, gitu ya, cuan supaya ngebanting-banting harga lah gitu istilahnya. Tapi kalau saya lebih ke santai dan PO ya. Kalau pengen enak dilihat, rapi kayak gitu. Cuman rapi itu kembali lagi kepada si konsumennya. Oke, sekian, terima kasih.